Saudara, kali ini saya akan tunjukkan cara mengganti busi Supra 125. Ini businya truknya panjang, seperti Karisma sampai Supra 125. Kita ambil kunci businya, kita buka berlawanan arah jarum jam. Biasanya kalau pertama kali dihidupkan kadang-kadang meletus dos. Nah, itu busi kurang maksimal, itu perlu diganti. Sekarang kita ambil yang baru. Cara masang busi juga gitu, sama tangan aja dulu. Kalau berat, nah kayak gini berat ini, kita keluarkan lagi. Kita keluarkan, kita putar berlawanan arah jarum jam. Terus kita paskan, kita putar searah jarum jam. Kalau mudah gini, kita teruskan. Berarti pas dratnya, menghindari dol atau drat miring. Kalau sudah agak berat, kita pakai kunci. Kita kerasi, biasa aja, nggak perlu terlalu full. Apalagi kalau mesin panas. Cukup. Sekian dari saya cara ganti busi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.